Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Akhlak bukanlah dibentuk manusia, tapi dia datang dari Allah yang dibawa oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa, dia bicara tidak mengikuti otak, hati, hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka siapapun kita, apapun mata kuliah yang kita ajarkan, lulusan dari fakultas manapun kita, maka kita berakhlak. Bahasa penting. Berapa banyak kami di Sumatera yang tidak bisa bahasa Inggris, mau masuk ke IIU International Islamic University S2 program magister harus punya skor TOEFL 550, TOEFL Test of English Foreign Language. Bingung, gimana caranya? Cukup pergi ke kampung Inggris di Pari. Tanya kawan-kawan saya pergi 6 bulan di sana. Begitu pulang lancar bahasa Jawa. Bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Jawa bonus. Begitu pulang saya tanya, "How are you my friend?" Wapi tenan. Artinya apa? Begitu mudahnya bahasa. Tapi bagaimana minum tangan kanan? Berat. Ceramah berapi-api. Cobalah lihat bunyi ayat. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtina fil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua ayat-ayat. Ayat Al-Quran, ayat kursi, ayat dalam surat Al-Fatihah, itu ayat tersurat, tertulis. Tinta di atas pena, di atas kertas, ada tulisannya. Tapi ada ayat yang tidak tertulis. Ketika kau pakai otak, akalmu memikirkan langit, muncullah ilmu yang disebut dengan ilmu astronomi. Bagaimana perputaran? Masya Allah, memandang ke atas terbayang Neptunus, Venus, Pluto, Mars berputar. Tolong kalau sholat di Masjid Raden Patah, jangan memandang ke atas. Itulah mengapa kita dianjurkan sholat melihat tempat sujud. Karena kalau sholat di sini, Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Berpikir ke atas, membayangkan. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Tidak mungkin bulan berjumpa dengan matahari. Tak mungkin matahari menabrak bulan. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Berpikir tentang langit, muncul ilmu astronomi. Berpikir tentang bumi, muncul ilmu geologi. Berpikir tentang siang dan malam, perputaran planet, meteorologi, klimatologi, geofisika. Artinya Ustaz, saya enggak paham. Itu bagi siapa? Liulil albab, orang berilmu, cendekiawan, ilmuwan. Tapi puncak dari ilmu itu apa? Ayat jangan dipotong, lanjutkan. Alladzina yadhkurunallah, orang yang berzikir mengingat Allah. Qiyaman, ketika tegak. Wa qu'udan, ketika duduk. Wa ala junubihim, ketika berbaring. Setelah dia berzikir, berpikir. Keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Puncak dari pertemuan intelektual dengan spiritual keluar dari mulutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Ditutup dengan faqina azaban nar. Puncak dari ilmu adalah takut kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, siapa itu orang berilmu? Apakah S1, S2, S3, postdoktoral? Siapa itu orang berilmu? Orang berilmu adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama, orang yang takut kepada Allah. Puncak dari ilmu adalah akhlak. Maka kalau ada orang berilmu tapi tidak takut kepada Allah, dia akan menjadi musibah lebih hebat daripada tsunami. Tsunami yang meluluh lantakkan ujung Sumatera. Na'udzubillah.
Oleh sebab itu puncak segalanya adalah akhlak. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai pejabat, rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sampai ke bawah, sampai kalah kepada pegawai-pegawainya. Maka mesti ada kebersamaan antara yang tiga ini, pejabat di kampus, pegawainya, dengan mahasiswanya. Kalau tidak seragam, maka tidak akan muncul.